tolongin teman aku. Kenapa? Kenapa? Gak mau pulang, udah 2 hari. Katanya mah diusir sama bapaknya. Diusir? Iya. Sama bapaknya? Iya katanya. Emang temannya di mana? Tuh, ada di sana. Di mana? Di sana, ayo gera ikut. Emang diusir gara-gara apa sih? Gak tahu. Gak tahu. Dari kapan itu diusirnya? 2 hari. Udah 2 hari? Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, itu ada apaan? Eh, Dek. Di mana temannya? Hah? Astagfirullah. Oh, itu temannya lagi tidur? Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dek. Dek. Bangun, Dek. Ini lagi ngapain di sini? Lagi tiduran. Lagi tiduran? Iya. Kok udah sore nggak pulang? Diusir. Diusir? Iya. Sama siapa? Sama bapak. Diusir sama bapak? Emang gara-gara apa? Gara-gara apa? Main layangan? Iya, main layangan. Main layangan nggak? Kok bisa sampai dimarahin? Emang kamu sampai lupa waktu gitu, nggak pulang-pulang apa gimana? Enggak. Terus? Tau-tau dimarahin apa gimana? Ya, diusir. Terus ini kamu di kuburan siapa ini? Mama. Mama? Iya. Emang mamahnya udah meninggal? Iya. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa innalillahi roji'un. Ini kamu dari kapan di sini? 2 hari. Udah 2 hari? Iya. Emang kalau malam kamu tidur di sini nggak takut? Enggak. Enggak? Enggak. Berani? Berani. Emang nggak takut ada hantu gitu? Enggak. Enggak? Tapi selama kamu tidur di sini pas malam-malam gitu nggak ada yang gangguin? Enggak ada. Enggak ada? Enggak. Ya Allah. Kamu udah makan belum? Belum. Dari kapan belum makan? Udah 2 hari. Dari disuruh pergi itu kamu sama bapak, terus sampai sekarang belum makan? Belum. Belum minum juga? Belum. Kamu sekolah nggak sih? Enggak. Enggak? Enggak. Maksudnya kamu tuh nggak berangkat astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Maksudnya ini, ya Allah, terus sosok di depan. Maksudnya ini kamu emang nggak berangkat sekolah apa nggak sekolah? Nggak sekolah. Nggak sekolah? Iya. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Nggak punya uang? Iya. Astagfirullahaladzim. Emang rumahnya di mana? Di sana, jauh. Jauh? Iya. Dari sini kan itu ada jalan tuh di depan. Iya. Itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Iya. Terus kemana lagi? Terus? Kan ada perempatan tuh sana. Ada yang lurus ke arah pasar. Terus ada yang belok kanan ke arah sekolahan. Yang ke kiri kan ke arah apa itu bendungan ya? Iya. Itu ke sebelah mana yang ke arah? Ke arah pasar. Yang ke arah pasar? Iya. Dari pasar jauh nggak rumahnya? Masih jauh. Masih jauh? Iya. Bapaknya emang kerja apa, Dek? Kerja kuli. Kuli? Iya. Kuli di mana, di pasar? Di pasar. Oh, kuli angkut gitu? Iya. Ini adeknya namanya siapa? Terry. Terry? Iya. Terry ini sekarang umurnya berapa tahun sih? 11 tahun. 11 tahun?
Ya Allah. Ini Teri nggak pulang ke rumah karena takut gitu? Iya. Takut dimarahin? Iya. Siapa tahu Bapak Teri malah nyariin loh. Enggak. Enggak? Enggak. Kata siapa? Kata aku. Itu kok temennya tuh di belakang. Katanya tadi ngajak pulang kamu, kamu nggak mau. Nggak mau. Kenapa emang? Takut. Kan dia ngajaknya pulang ke rumah dia. Emang dekat rumahnya sama kamu? Agak jauhan. Agak jauhan? Iya. Oh Allah. Astagfirullahaladzim. Ini udah mau maghrib juga, Ter. Gak takut beneran. Berani, Ter. Hah? Berani? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Teman-teman, ini ternyata itu yang sampingnya bocah itu arwah dari ibunya sendiri, teman-temannya. Cuman saya masih kurang tahu pasti anak ini sadar apa enggak kalau yang di samping dia itu ibunya, teman-temannya. Tapi yang jelas anak ini enggak takut sama sekali loh. Bayangin, dia udah 2 malam berarti di sini. Dan ini tuh benar-benar sepi banget, teman-teman. Dan bisa dilihat juga kondisinya, Jan. Ini penuh rerumputan ya. Mending sih kalau bersih gitu pemakamannya. Ini ya Allah. Ter. Teri nggak lapar emang? Lapar. Lapar? Iya. Gini aja deh. Ini kan udah maghrib juga ya, udah mau malam. Gimana kalau malam ini mah nginep di rumah aku aja, gimana? Boleh. Mau? Ya udah sok, yuk sekarang berdiri. Sini. Ini Teri di sini sendiri. Iya. Terus tadi Teri tiduran sama siapa itu? Sama Mama. Astagfirullah. Teri tahu itu Mama? Iya. Enggak takut? Enggak. Teri biasa ngobrol sama dia? Sama iya. Mama? Iya. Ngobrol apa aja, Ter? Itulah. Ya udah yuk. Sambil pulang yuk. Yuk, itu topi siapa itu? Ini topi teman. Ayo Pan, pulang Pan. Yuk. Yaudah yuk, udah maghrib juga. Nanti Repa, siapa ini namanya tadi? Epan. Epan tak anterin ke rumahnya. Terus kalau Teri ikut dulu sama aku ya ke rumah ya. Mandi, terus ganti baju, nanti makan ya. Yaudah yuk. Oke teman-teman, ini cukup dulu sampai sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.